maafin. Kayaknya encer ya? Iya, kayaknya encer. Makanya aku kasih banyak. Sampai... Eh, tau-tau pedes banget. Ketambahin juga biar agak asam-asam. Kayak wangi ketek gitu. Ah, jorok ah. Udah. Ketek manis. Ini warnanya udah merah banget ini. Kurang ketek manis nih. Jangan-jangan ini ketek manis ya? Kayaknya iya, betul. Ketek. Coba kita lihat. Oh iya. Manis. Kamu suka serba pedas, manis, sama asam ya. Alright, alright, alright. Okay. Kita order ya. Mas. Pesan yang bakso uratnya 1. Sama sop iga rusuknya 1. Iganya kosong, Mas. Ya. Apa nih? Sop iganya kosong. Bawaan Malang ya nih ya. Malang ya. Ah. Semua yang gue sebutin. Ya udah sama. Apa lagi nih? Mana super telur deh? Super telur. Ah, udah. Mau pakai ini bihun apa ada campur? Campur aja. Terus minumnya es manis ya? Ada apa? Es manisnya 2. Air sudah di bawang goreng pakai lengkap semua. Lengkap. Ada tambahannya lagi, Mas? Itu aja. Oke, makasih ya. Air panas nih, biar mati bakterinya aja ya. Ini bakso telur. Telurnya full ya? Satu utuh ya? Iya, satu utuh nih. Kuahnya ya. Kuahnya gurih banget.
enak banget deh kuahnya. Belum dikasih apa-apa aja enak. Jadi itu dapatnya tadi bakso telur, terus dapat bakso telur, dapat tahu, dapat bawannya, dapat bakso-baksoannya ya. Ini harganya tadi berapa ya? Oh, ada. Rp1.000. Terus tadi kita pesan bakso urap. Iya. Bedain dulu. Ini bakso uratnya ya. Ya teksturnya sih gede sih, berurat lah ya. Rasa kuahnya sama sih. Tapi ini sumpah, ini kuahnya gurih banget. Kuahnya gurih banget, kita cobain bakso yang kecilnya. Ini nggak lembek, cuman dia garing, enak juga. Enak ini, enak. Cuma kalau udah tengah sini dikasih daging cincang lagi lebih enak ya. Dia kosong. Nah ini bakwan Malangnya nih, kita lihat dapat apa aja ya. Dapat bakwannya yang goreng, dapat ini kayak bakso goreng ya. Dapat tahu. Oh ini bakso goreng? Iya, ini kayaknya siomay biasa pada bakwannya Malang ya. Siomay, bakso-baksoannya dapat dua yang kecil. Tahunya juga ada isinya. Tahunya iya, suara isiannya nih, tipis. Tapi papar aku suka banget kuahnya. Lebih apa-apain aja enak banget sih. Kayaknya aku coba makan yang telur dulu. Tambahin sambel ya. Sambel sambel. Oh sambel kayaknya yang... Ini bening nih. Iya, yang bening. Yo, kita mulai kosmatin. Ya. Iya, kayaknya encer mendapatnya banyak. Sampai satu menit doang. Sampai cuka biar agak asam-asam. Kayak wangi ketek gitu. Ketek manis? Ini warnanya udah merah banget. Kurang ketek manis sih. Jangan nih ketek manis ya. Iya. Coba kita lihat. Oh iya. Ini yang rasanya lebay. Ini kayaknya mantap banget deh. Oh, ini lihat dong ketep-ketepnya nih diaduk-aduk. Ya, sayang sih ininya agak tipis ya, baluran buat telurnya ya. Oh, dagingnya. Iya. Iya. Ini enak banget. Telurnya ya. Glinting nih, oi, glinting. Bihun sama mini campur nih. Ini pasti seperti biasa ya, kita ya, mie kering. Indomie. Aku paling suka kalau makan bakwan yang gorengan ini. Rasa tempat-tempat kayak gini nih. Kita kayak lewer-lewer kena air. Enak banget. Jadi ya, ini sekarang kita cobain bakso tahunya ya, tahu acinya tuh. Beneran nasi ya, bukan bakso ya? Kan cek aci deh. Aci. Terus kita coba ini. Bakso uratnya. Makan. Enak. Rasa dagingnya berasa banget. Kita coba ini. Somai. Omongnya juga gurih loh.
rekan ini. Sampai kuri dia, apa? Ini batu gorengnya. Batu gorengnya. Api apa jadi? Karena ini nggak keras, empuk banget, batu goreng. Batu goreng. Batu goreng enak banget. Kalau ini lebih banyak tepung. Tipikal bakso bawang yang goreng itu loh. Ini lebih banyak tepung. Rasanya beda tekstur. Buka banget. Kita 3 porsi. Makan cuma berdua. Tapi cover aku dapat beberapa bakso yang lembek. Kalau kalian lebih suka bakso yang keras, lebih baik request ya. Dan tadi dong, tadi awalnya kita pengen yang ini nih, pokoknya dulu dibeliin sama ipar, enak banget bakso iga ini. Ya, itu wah dagingnya lembut banget, enak banget deh, kuahnya juga enak banget. Satunya hari ini habis galau langsung. Wow, tahu sama mie. Pokoknya sih enak banget tuh. Menon terakhir. Wah. Ini pokoknya enak banget soalnya. Sumpah, pokoknya gurih banget. Ya, mie sama bihun aja katanya gak pelit, belum banyak loh. Karena kan kalau yang bawa malam biasa, mie sama bihunnya tuh dikit-dikit. Oh, ini banyak. Ya, tada! 3 port 3 ih. Wah, ini enak banget, sumpah. Kalian kalau yang tinggal kita Cengkareng, wajib makan ini deh. Ini lokasinya di Menceng ya. Jadi, jalan raya Menceng di situ tuh. Depannya apa? Depannya apa? Menceng raya. Ini tempatnya juga luas. Kodi lah, enak. Kalau malam aja kita pernah datang, lihat-lihatnya ramai banget ya. Oke, jangan lupa dukung kami terus, jangan lupa subscribe, jangan lupa bagikan video-video kami, jangan lupa komen di bawah ya. Ada info kuliner menarik apa aja, nanti kami datangin. Oke, bye-bye.